Assalamualaikum, salam dan bahagia. Sahabat tutorial IT dan informasi, pada kesempatan kali ini admin ingin membagikan informasi tentang kronologi pensiunan guru diminta kembalikan uang 160 juta rupiah. Seorang pensiunan guru agama di Sragen, Jawa Tengah harus mengembalikan sebagian gaji dan sertifikasinya senilai 160 juta rupiah. Dirinya pun juga tengah berjuang untuk mendapatkan SK pensiun sebagai pegawai negeri sipil. Menikmati hari tua dengan tenang usai berpeluh sepanjang hidup menjadi impian saat memasuki masa pensiun. Namun, kenyataan lain harus dihadapi Suwarti. Perempuan berusia 61 tahun ini harus mengembalikan uang 160 juta rupiah kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Uang itu merupakan biaya sertifikasi serta gaji selama 2 tahun. Padahal, tahun 2016 lalu Suwarti telah diangkat menjadi PNS dengan penempatan di SDN 2 Jetis, Sambirejo sampai pensiun di umur 60 tahun. Hingga saat ini, Suwarti masih berjuang untuk mendapatkan SK pensiun. Menurut Suwarti, BKPSDM tidak mengakuinya sebagai PNS, melainkan tenaga pendidik dengan batas usia 58 tahun. Oleh karena itu, Suwarti harus mengembalikan 2 tahun gajinya. Lebih lanjut, pihak BKPSDM Sragen akan mengkaji lebih dalam persoalan yang membelit Suwarti. Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua, sampai jumpa. We'll be right back.